حررته تحريرا بالغا ليصير ما ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهى. Kemudian dia jelaskan misal lagi, contoh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalat khawlatu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, berkata Khawlah, jadi Khawla binti Yasar, ya Rasulullah, fa'in lam yadhhabid dam, wahai Rasulullah, apabila darah itu tidak hilang, yakni wanita haid, dia di, kalau darah terkena pakaian, ya, disuruh apa? Cuci. Bagaimana kalau ada bekasnya? Kalau ada bekasnya gimana? Fa in lam yadhhabid dam, qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfikil ma wa la yadurruki atharuhu. Cukup bagimu mencuci saja. Ada bekasnya tidak mengapa. Nanti kalau pakaian celana dalam wanita terkena haid, dia diperintah untuk mencuci karena darah haid najis. Bagaimana kalau tidak hilang bekas? Kata Nabi, yakfikil, bah, cukup bagimu untuk cuci. La yadurruki atharuhu. Apa kata Al-Hafidh? Akhrajahu At-Tirmidhi wa sanaduhu da'ifun. Beliau mengatakan ini riwayat Tirmidhi. Di seluruh naskah Bulughul Maram yang saya tahu seperti ini. Berarti ini kesalahan, bukan kesalahan penulis naskah, tapi kesalahan Al-Hafidh. Keliru lagi. Hadis ini tidak dikeluarkan oleh Tirmidhi, tapi dikeluarkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Imam Tirmidhi tidak pernah keluarkan. Tapi Al-Hafidh mungkin ketika akan menulis Abu Daud menjadi, itu biasa. Karena hadis begitu banyak. Dan dulu tulisannya kan ya, tidak seperti sekarang, cetakan-cetakan bagus. Ya? Wasanaduhu dhaif, karena beliau menghukumi secara zahirnya hadis. Sanad. Ini menunjukkan bahwa beliau tahu sanadnya. Tidak mungkin beliau tidak tahu sanadnya, kemudian beliau menghukumi dhaif. Berarti beliau tahu ini riwayat Abu Daud, karena Tirmidzi tidak ada. Tirmidzi tidak pernah meriwayatkan hadis ini. Tidak ada di Sunan Tirmidzi. Nah, ketika menulis akhrajahunya, harusnya Abu Daud jadi Tirmidzi. Wajar. Dia. Ya, isyarat, bukan rawi, bukan riwayat, ya isyarat. Ya. Sanadnya dhaif. Beliau menghukumi secara zahirnya hadis di Abu Daud, karena riwayat dari Abdullah bin Lahi'ah. Abdullah bin Lahi'ah seorang rawi yang thiqatun, atau sekurang-kurangnya hasan. Dan beliau bukan hafalan luar kepala. Beliau tulis hadis-hadisnya. Tulis. Dan semua para imam mempunyai kitab hadis. Tapi satu saat kitabnya terbakar. Seluruh kitab hadisnya terbakar. Lalu beliau ketika meriwayatkan hadis dengan hafalannya, maka terjadilah kelemahan. Maka rawi-rawi yang meriwayatkan dari beliau sebelum kitab hadisnya terbakar, hadisnya sahih.
Di antaranya Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis ini dari jalan yang lain. Saya luaskan di kitab saya Sunan Abi Daud, luas sekali. Berarti hadis ini selain tidak dikeluarkan Tirmidzi juga bisa dikatakan sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang seperti ini banyak sekali. Ini ilmu. Bagaimana antum mengajar ini? Bagaimana orang-orang mengajar ini? Dia tidak memiliki ilmu hadis dan dia ikuti saja. Maka masuk ke dalam taklid. Ilmu hadis bukan ilmu taklid. Bukan ilmu. Ilmu hadis kata ulama, ilmunya para mujtahidin. Nah ini yang kata Syekh Al-Bani, beliau mengeluh. Pemuda-pemuda yang masuk ke dalam ilmu ini, tapi mereka tidak cakap. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Selain itu, karena kalau bahas, ini baru baca kan, kalau bahas, maka membutuhkan fikih. Begitu juga dengan ilmu yang lain. Jadi ilmu dalam Islam ini besar sekali. Luas sekali. Tidak serampangan sembarangan. Contoh mengajar kitab Riyadus Salihin. Orang bacakan saja, buat tahu dia bacakan dia. Dia harus tahu bagaimana cara kitab apa itu, bagaimana uslub pengarangnya, dan seterusnya yang berkaitan dengannya. Begitulah. Nah itu yang mendudukkan diri. Tapi antum berdakwah, ada orang untuk lihat pakai jimat, antum bisa sampaikan. Ini ada hadis dari Rasulullah. Ini syirik. Lebih lanjut antum bisa baca kitabnya atau tanyakan. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Antum bisa sampaikan. Ada orang mau ke dukun, orang-orang yang mengaku perkara yang gaib. Antum bisa sampaikan. Itu dakwah. Semuanya bisa menyampaikan. Asal dia tahu. Dan berhenti ketika tidak tahu. Tapi ketika dia mendudukkan dirinya sebagai alim, sebagai muallim, atau sebagai ustaz, maka dia harus ada persaksian. Harus memiliki ilmu. Harus belajar. Paham ya perbedaan? Ah, di situ sering terjadi ke rancuan sehingga orang-orang yang tidak ahli tampil. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Mengajar sesuai dengan bidangnya. Orang ahli usul terlihat bagaimana para asatidah di ma'had itu. Sebagian ahli usulnya, doktor-doktor usul fik, dia ahli usul, ahli usul, tapi dia tidak ahli, tidak tahu tentang banyak hadis. Maka yang namanya pelajar, ahli ilmu, dia bertanya, di mana hadis ini, di mana hadis ini. Dia tidak kuasai ilmu itu. Begitulah dalam Islam. Kau mendudukkan diri mengajar, harus berilmu. Ilmu apa yang antum kuasai? Tidak boleh. Dan itu bukan atas manhaj salaf. Barangkali ini, insyaAllah lain waktu kita sambung lagi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته